Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Reebok. Ini adalah Reebok seri RVCARL9 Peki WP ya. Jadi sebetulnya tuh serinya cuma sampai RVCARL9. Untuk yang selanjutnya itu adalah seri kode warnanya. Untuk cara settingnya dan fiturnya, displaynya dulu ya. Ini untuk displaynya, yang atas itu adalah jam, yang bawah ini adalah menitnya. Terus ini adalah bulan. Yang atas tuh bulan, yang bawahnya tanggal. Ini tanggalnya ya. Tuh. Terus udah. Nah, untuk fiturnya jam tangan ini cuma T2. Jadi cuma ada T2 sama jam biasa. Tuh, nggak ada lainnya. Ada lampunya juga. Nih. Lihat nggak warnanya hijau. Kayak gini emang nggak begitu terang banget sih. Tapi itu ada. Tuh, ya. Cara settingnya juga kalian tinggal tekan set ini aja. Kalau nggak langsung ke sini. Nih. Ini buat setting detiknya. Nih. Terus nambahnya pakai ini. Mana tadi? Hilang. Nih, ini untuk bulannya. Ya, untuk bulan. Terus untuk tanggal. Misal tanggal 24. Terus untuk jamnya. Terus menit, nambahnya pakai ini ya, nextnya pakai ini. Jadi ini buat nambahin, ini pakai next. Kalau sudah ya sudah, gitu aja. Jadi cara settingnya cuma gampang banget. Kalian tinggal pergi ke sini, terus ditekan set ini. Sekarang ke mode ini ya, terus ditambahin buat settingnya. Tuh, gampang banget ya. Jadi cara settingnya tinggal ditekan mode aja, terus sampai dia ganti ada tulisan setnya ini, ditekan. Nih, misal. Oh, itu aja. Jadi nanti tinggal ditambahin mau jam berapa. Ini jamnya juga tinggal ditekan set. Setelah itu kita pilih mode. Tinggal ditambahin, tambahin aja. Udah. Sesimpel itu buat setting jamnya, ya. Gampang banget. Set ke mode, terus buat nambahnya juga pakai mode, nextnya juga pakai set. Oke? Okay? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di komentar ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jam tangan ini ada di toko dengan beberapa varian warna. Ada pink ini, ada apa ya? Grey kalau nggak salah ya. Jadi langsung aja WA di 0838 6565 8989 atau ke Instagram Atalang Arunji Solo, ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Subscribe yang belum subscribe, silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. Jadi silahkan tulis aja di komentar ya, siapa tahu kita ada tapi belum sempat di review. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See you!